kabarnya? Senang hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam virtual. Kiranya adik-adik tetap setia menyaksikan ibadah online dan sama-sama beribadah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam-dalam ibadah kita hari ini, Kak Dwi akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Kak Dwi. Adik-adik, silakan duduk yang rapi, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah Bapa. Bapa yang baik, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Engkau yang ambil alih ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berlipat syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang percaya kalau Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita? Yuk angkat tangannya. Nah, kita mau berdiri dan kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Hari tetap kulihat kasih.
Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau mendengarkan cerita firman, Kak Deni. Oh iya, nah adik-adik, kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal pertengahan tadi, Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdiam di kaki-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman ini yang akan kami bawakan bukan berasal dari mulut bibir kami, Tuhan, melainkan dari Engkau, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman ini. Haleluya, amin, amin. Nah, Kak, judul firman kita hari ini apa ya? Judulnya hari ini, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik. Jadi di sekarang ini kita mau tentang sharing kebaikan Tuhan ya, Kak ya? Kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya. Nah, sebelumnya Kak Deni, diambil dari mana ceritanya ini? Firman ini kita ngambil dari Mazmur 34 ayat 9, Kak Deni bacakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, Kak Deni, ini kan tentang kebaikan Tuhan Yesus kan? Iya, betul. Kak Deni pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan Kak Deni? Aku pernah merasakan. Nah, mau dengar gak ceritanya? Kayaknya adik-adik mau dengar tuh. Iya. Nah, aku mau bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan aku. Itu aku disembuhkan dari sakit, Kak. Sakit ya. Abis itu aku ditolong Tuhan dari kecelakaan. Kecelakaan. Nah, yang pertama aku mau cerita tentang kesembuhan dari sakit. Pas udah lama ya kayak ini kejadiannya. Aku kan pas malam-malam itu aku ngerasa sesak di dada aku, Kak. Oh gitu. Ya, tapi aku biasanya kalau misalnya aku mau tidur itu aku berdoa dulu sama Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi ini aku lupa. Nah, lupa kejadian. Aku lupa. Terus aku merasa sesak dan akhirnya aku tidur. Dan tidur, tiba-tiba pas hari Senin aku mau berangkat kerja. Pas mau mandi, aku tiba-tiba merasakan sesak di dada. Dan itu aku gak bisa nafas gitu. Terus aku bangunin kakakku, itu gak kerasa katanya, gak kerasa. Terus aku maju lagi kan untuk pukul kakinya buat dia bisa bangun. Dan akhirnya kakakku bangun kan. Terus gak lama kemudian mama aku dari dapur ngeliat aku gitu, ngeliat aku. Terus pas aku dilihat ternyata aku udah pingsan. Oh gitu. Udah pingsan, tapi aku kayak merasakan Tuhan itu ada di hidup aku gitu. Makanya aku jadi pas berapa jam kemudian aku langsung sadar. Tuh, sadar gitu. Ya. Aku pikiran aku bakalan kenapa-napa gitu kan. Tapi aku percaya sama Tuhan, Tuhan bakalan sembuhin aku dari sakit itu. Dan akhirnya aku sembuh. Iya, Kak Deni sembuh ya. Sembuh. Nah, yang kedua aku pas mau berangkat kerja tuh, Kak. Yeah. Aku berangkat kerja, terus aku nggak ngeliat tuh di depan aku tuh ada jalan yang rusak. Aku naik motor sama teman aku. Yeah. Aku ngebonceng teman aku. Kak Deni berdua ya, berdua. Iya. Nah, di depan aku ada motor, di belakang ada mobil, Kak, kenceng. Dan aku tuh naik ke atas buat yang nyari jalan bagus, dan ternyata itu jalannya jelek pas aku naik. Terus aku jatuh, Kak. Kak Deni lupa berdoa lagi? Aku lupa berdoa. Oh, lupa berdoa lagi. Ya, aku lupa berdoa pas aku mau ke kerja, mau berangkat kerja. Aku jatuh dari situ, dan akhirnya yang mobil sama motor ini seketika ngerem mendadak. Iya. Gitu. Dan yang punya mobil ini keluar dari mobil, terus dia bilang, tadi pas kakak ini jatuh, aku melihat ada bayangan putih dan tiba-tiba mobil saya berhenti. Oh gitu ya? Jadi kalau misalnya mobil itu tetap jalan dan motor itu tetap jalan, bakalan berhenti. Ya iya, Kak Deni gak bakal ada di sini. Iya, aku gak bakal ada di sini. Jadi dari situ aku diingatkan bahwa setiap apapun kita harus berdoa. Terus berdoa, betul Kak Deni. Ya, dengan kebaikan Tuhan, aku ada sampai saat ini. Puji Tuhan ya, Kak ya. Ya, puji Tuhan. Nah, itu cerita kesaksian yang kakak alami. Nah, sekarang kakak ada gak nih cerita firman, cerita Tuhan, yang kebaikan Tuhan yang kakak alami? Kalau kebaikan Tuhan itu pasti banyak, Kak Deni. Iya, semua, setiap orang, termasuk ada di rumah, pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Iya, ya, betul. Dengan kita diberi napas sampai detik hari ini, dengan diberi kesehatan yang baik, dan diberkati selalu, itu juga merupakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan, ya. Dari cerita Kak Deni tadi,
kita bisa ini loh, kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Jadi dalam hal melakukan sesuatu kita harus selalu mengingat pada yang Tuhan ya kan ini ya. Jangan ceroboh, tidak boleh tergesa-gesa. Setiap kita berbuat sesuatu, mau pergi, mau makan, mau kemana pun, kita harus ingat kepada Tuhan. Iya. Terus berdoa ya kan ini ya. Cerita-cerita aku Kak Deni. Oke, nah kita udah sharing kebaikan Tuhan Yesus, abis itu kita mau ngapain ya Kak? Kalau kita selesai firman, cerita firman ini, kita mungkin mau kuis ya? Iya, saatnya kita kuis. Kuis ya? Oke. Nah, untuk kuis hari ini, untuk kelas Batita dan Balita, tolong sebutkan satu lagu pujian yang dibawakan Kak Epa dan Kak Dwi tadi ya. Oke. Nah, sebutkan satu lagu pujian yang dibawakan Kak Epa dan Kak Dwi. Oke, buat kelas pertama 1 dan pertama 2, videokan tentang kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik alami. Itu buat pertama 1 dan pertama 2. Nah, karena sekarang kita selesai firman Tuhan, selesai kuis, kita mau doa. Oh ya, jangan lupa tadi kuisnya di mana Kak dikirimnya? Nanti, ya nanti dikirim di nomor di bawah ini. Oh, dikirim di bawah ini. Iya. Ya. Nah, sebelum kita selesai ya Kak ya, kita mau berdoa dan doa kita ini akan dibawakan oleh adik kita Naya. Pandemi ini tidak terhalang berkat Tuhan bagi setiap keluarga.
tapi tetap berkat Tuhan selalu terbuka. Tuhan juga boleh memberkati setiap studi dari adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, tumbuh kembangnya. Kiranya mereka bisa mendapatkan ilmu walaupun hanya secara virtual. Kiranya berkat Tuhan juga mengalir, memenuhi setiap keperluan dan jadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami hari ini, biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.